Halo, selamat berjumpa kawan-kawan dalam channel Gantol Campuran, channel yang review tentang makan seadanya di rumah sendiri. Baik kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini saya akan mereview makanan yang barusan kami peroleh dari kunjungan tetangga kami sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Nah, ini kawan-kawan, tadi keluarga kami mendapat kunjungan dari tetangga yang akan merayakan Lebaran, Hari Raya Idul Fitri. Kami tadi mendapat kunjungan sehingga ada mendapat makanan yang super istimewa bagi kami. Ada ayam, ada mie, ada tempe dan kentang. Dan ini tadi minyak sudah dihabiskan anak saya itu kan. Itu. Baik, kunjungan seperti ini nih biasa kami lakukan di lingkungan sekitar kami menjelang hari raya Idul Fitri atau hari raya Natal. Ya, itulah makna persaudaraan sejati bagi kami di lingkungan sekitar kami di tempat ini, saling punjung menjelang hari raya. Tetangga kami memberi kunjungan ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Saya sebagai seorang Nasrani, seorang Katolik, saya juga memberi kunjungan, biasanya juga memberi kunjungan, selalu memberi kunjungan ketika menjelang hari raya Natal. Maka itulah bentuk toleransi antar umat beragama di lingkungan sekitar kami yang kami hayati bersama di lingkungan kecil ini, lingkungan sederhana. Nah, ini yang tadi makan anak saya itu. Wih, tuh antelop. Wih, enak nih. Wih, enak. Sedap. Dari siapa? Dari Bu. Dari Budi, tetangga di sebelah situ. Terima kasih Budi. Bilang. Entah-entah nih. Nah, minya sama nasinya enak, wis enak. Ya, biasanya kalau anak-anak seperti ini ketemu mendapat kunjungan seneng banget, seperti saya dulu pun ketika mendapat kunjungan ya seneng rairo. Baik gitu kawan-kawan, yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini, indahnya berbagi sebagai sesama saudara. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga Anda serta seluruh orang-orang yang Anda cintai serta mencintai Anda. Makan seadanya, mangan seanane di rumah sendiri. Wis, rasah aneh-aneh.